Halo Weekend Warrior, pada episode gue sekali ini saya bersama dengan komunitas Rider 9422 akan menuju ke jalur Doda Downhill. Jadi kenapa jalur ini disebut dengan jalur Doda Downhill? Karena konon nantinya jalur ini akan dibuat menjadi jalur downhill. Jadi kita nyobain dulu nih mumpung masih polosan ya kan. Oh iya, buat kalian yang mau kesini, trek ini berada di Palu Barat dan searah dengan Villa Bukit Indah Doda. Jadi buat kalian yang sudah tahu Villa Bukit Indah Doda, bisa langsung naik ke atas saja. Oke. Hell yeah. Kanan kita. Hah? Kiri kan sudah pernah kata. Kanan kan belum pernah. Oke. Okay. Okay guys, we are at Doda and today is raining so fucking hard. Ya, duluan dong. Saya kom tahu sendiri tuh harus berjarak. Wih, masuk GoPro, Pak. Aduh, mama yo. Oh shit, fuck. Ha, mak le ya. Here we go, guys. This is my first time. You see clear. Oh hell yeah. Ih gila. Keramik guys. Makmur tadi mencari ke atas naik lagi. Oh. Wup wup. Oh sh**, man. Main prosotan, Pak. Ah, shit, man. Wah.
perasaan. Main perasaan. Hell yeah. Wih, mama yo. Mama yo. Woo! Bocor, Pak. Hah? Bocor lutut. Lihat di mana? Di atas sini, tadi penurunan sini. Iya, kena batu. Bocor, guys. Kita lihat sepeda jadi apa. Prok, prok, prok. Sudah nggak bisa clip in, guys. Wow. How ce. Bapak ngapain, Bapak? Bapak sehat. Bapak damang, Bapak. Apa kau hal, woi, dari sana? Kau pikir tidak menderita? Pak, ini habis glebek di sawah. Allah. BMKG bagaimana? No! Dia bilang tidak hujan tadi. BMKG stop. Kan sudah bilang hujan ini. Di atas. Baru di sana gitu. Baru cuma lewat hujan, coba lihat. Mama, dia kasih bahasa, dia niat kasih kita bermain memang. Gila hari ini. Wih, bece juga. Kemarin sempat kesini guys, 3 kali loading. Cuman gak hujan dan enak. Nah ini sekali loading pas hujan. Gila guys. Joss. Oke, okay, om, gimana hari ini? Oke, okay, guys. Kita tutup goes hari ini dengan Ghana!